Sebuah video pernikahan mempelai pria dan wanita yang tinggal berdekatan viral di media sosial. Dikutip dari tribunews.com, video itu viral seusai diunggah di akun TikTok @aulia_muslimah_wedding pada Jumat 19 November 2021. Diketahui pernikahan itu digelar di Madura, Jawa Timur. Pengantin wanita ternyata merupakan tetangga dari pengantin pria dan rumahnya berada di sebelahnya. Jadi hanya berbatasan dinding atau tembok rumah. Cukup satu langkah sudah memasuki area halaman rumah pengantin. Saat dikonfirmasi tribunews.com, pemilik akun yang bernama Vina Aulia membenarkan pernikahan itu. Dijelaskan Vina, para pengantin yang menikah itu bernama Taufik dan Dewi. Keduanya tinggal di wilayah Madura, Provinsi Jawa Timur. Menurut Vina, pengantin pria dan wanita itu tinggal bersebelahan, kemudian hanya terhalang dinding atau cukup satu langkah untuk memasuki area rumah satu sama lain. Lebih lanjut, Vina menjelaskan acara pernikahan yang digelar dijadikan satu. Vina menjelaskan mempelai pria dan wanita masih memiliki hubungan keluarga, sehingga selain sebagai tetangga, keduanya diketahui juga sepupuan. Vina mengaku baru kali ini menerima pekerjaan dari klien yang ternyata rumah mempelai pria dan perempuannya sangat dekat. Setelah video viral, Vina mengaku tak menyangka dan merasa senang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!